Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada para hadirin dan hadirat yang bersama-sama dalam kolokium Jabatan Pendidikan Negeri Perak pada tahun 2022 pada hari ini. Hari ini merupakan hari ketiga kolokium berlangsung. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadrat Ilahi kerana dengan limpah dan rahmatnya kita diberi peluang untuk merealisasikan program ini secara dalam talian. Untuk makluman semua, tema kolokium Jabatan Pendidikan Negeri Perak pada tahun ini ialah Pendidikan Berkualiti Pemangkin Generasi Baharu. Sebelum kita memulakan sesi pembentangan pada hari ini, izinkan saya membaca sedikit latar belakang kolokium Pendidikan Negeri Perak 2022. Kolokium ini diadakan untuk berkongsi amalan terbaik dalam inovasi pengajaran dan pembelajaran, kajian tindakan, pentaksiran bilik darjah, pembelajaran berasaskan projek, amalan terbaik prasekolah dan amalan terbaik pengurusan sekolah menengah dan sekolah rendah. Oleh guru cemerlang, guru menti atau calon guru cemerlang, guru rujukan sekolah iaitu GRS dan pemimpin sekolah di negeri Perak bagi memantapkan dan meningkatkan kualiti guru. Perkongsian amalan terbaik ini mempamerkan kekuatan dan kesungguhan guru-guru dan pemimpin sekolah yang telah dilaksanakan semasa proses pengajaran dan pembelajaran agar lebih berfokus kepada transformasi pendidikan abad ke-21 untuk manfaat peserta. Untuk pengetahuan semua, anda sedang berada dalam Room 4 yang memberi fokus kepada pembentangan pembelajaran berasaskan projek atau PBL, dan Room 4 ini telah pun dibuka selama 3 hari. Seramai 15 orang pembentang membentangkan amalan terbaik mereka dalam kolokium kali ini. Okay, pada hari ini, seramai 4 orang pembentang akan membentangkan amalan terbaik mereka. Satu daripada kolej tingkatan 6 dan 3 dari sekolah rendah. Okay. Setiap pembentang diberi masa 15 minit untuk pembentangan dan 5 minit untuk sesi soal jawab bersama juri. Saya Puan Noriza binti Awang dari Sekolah Menengah Kebangsaan Anderson, Ipoh Perak selaku pengerusi majlis bagi Room 4. Bersama-sama saya pada hari ini ialah Nurhazli binti Ghazali dari SK Matang Bagan Serai selaku pencatat dan pegawai teknikal yang bertugas bersama saya pada hari ini ialah Encik Yang Syahrin bin Abdul Aziz, penolong pengarah unit TVET JPN Perak, dan Encik Ardi Syazril bin Ahmad Humairi iaitu juru teknik komputer dari PPD Kinta Utara. Seterusnya, tidak lengkap kalau kita tidak memperkenalkan juri-juri yang arif lagi bijaksana untuk kolokium kali ini. Saya ingin perkenalkan juri-juri, panel juri yang terlibat dan dijemput khas untuk menilai pembentangan para peserta pada hari ini. Iaitu juri yang pertama, Puan Azrina binti Muhammad Zawawi dari Pejabat Pendidikan Daerah Krian Parit Bunta Perak. Juri kita yang kedua, Puan Rabaniah Nur binti Hamdan dari Pejabat Pendidikan Daerah Kinta Utara. Dan tidak ketinggalan juri kita yang ketiga, Tuan Haji Muhammad Ismail bin Syahlan dari Pejabat Pendidikan Daerah Bagan Datuk. Selamat datang kepada semua panel juri. Terima kasih kerana sudi bersama-sama kami pada hari ini. Iaitu dah 3 hari kita bersama. Okey. Masa yang ditunggu-tunggu telah pun tiba. Okey, sesi pembentangan akan bermula dan diharap semua pembentang bersedia. Sebagai pembuka tirai pembentangan Room 4 pada hari ini, saya dengan segala hormatnya mempersilakan pembentang pertama, Cikgu Syuhida binti Kamarudin dan Cikgu Cek Mezwin binti Hamid dari daerah Manjung, SK Sri Selamat
dengan tajuk pembentangan keberkesanan pembelajaran berasaskan projek Detox Butterfly P terhadap kemahiran menulis bahasa Melayu tahun 6. Dipersilakan. Dan salam sejahtera. Saya Syuhida binti Kamarudin bersama rakan-rakan saya Cik Mezwin binti Hamid dan Cik Azhar bin Ahmad akan membentangkan kajian bertajuk Keberkesanan Pembelajaran Berasaskan Projek PBL Detox Beauty Butterfly P terhadap kemahiran menulis bahasa Melayu murid tahun 6. Hadirin sekalian, projek adalah satu kaedah pengajaran dan pembelajaran yang bertujuan menggalakkan murid-murid mempelajari sesuatu melalui pengalaman-pengalaman konkret. Kamarudin Haji Husin, 1990. Kemahiran guru dalam menggunakan pendekatan pengajaran yang tepat membolehkan proses pembelajaran pelajar menjadi lebih berkesan dan menyeronokkan. Guru seharusnya menguasai ilmu-ilmu yang berkaitan kaedah pengajaran. Muhammad Musnizam et al. 1012. Pembelajaran berasaskan projek merupakan salah satu pendekatan yang berkesan yang boleh digunakan oleh guru dalam proses pengajaran dan pemudahcaraan. Polmos dan Graf 2007. Murid-murid boleh meluaskan pengalaman pembelajaran mereka di luar bilik darjah yang berkaitan dengan komuniti dan keluarga. Soalan yang bermakna menggalakkan murid berfikir secara mendalam dan menambahkan rasa ingin tahu dalam kalangan murid. Tal et al. 2006. Sidang hadirin sekalian, PBL Detox Beauty Butterfly P ini dapat dilaksanakan ekoran terdapatnya kemudahan persekitaran pembelajaran fizikal di kawasan sekolah. Tanaman vanila dan telang ini dapat mewujudkan persekitaran sekolah yang kondusif untuk pembelajaran di samping memberi kesedaran kepada warga sekolah akan pentingnya alam sekitar. Selain itu, dapat menanam minat murid untuk menjadikan bidang pertanian sebagai kejaya pada masa depan, khususnya terhadap jenis-jenis tanaman yang boleh dikomersialkan. Taman herba dapat memberikan manfaat yang bernilai dalam meningkatkan pengetahuan tentang tanaman-tanaman herba dan meningkatkan keboleh pasaran produk berasaskan herba di kalangan warga sekolah. Matlamat utamanya adalah menjadi sumber rujukan kepada para pelajar dan warga Sekolah Kebangsaan Seri Selamat. Selain itu, dapat mengekalkan kehijauan persekitaran sekolah di samping meningkatkan pengetahuan tentang jenis-jenis tanaman herba serta menanam minat murid dalam bidang pertanian dan keusahawanan sebagai kejaya pada masa hadapan. Justru itu, Detox Beauty Butterfly P ini dihasilkan menggunakan pelbagai jenis tanaman herba yang terdapat di persekitaran pembelajaran fizikal sekolah. Air rebusan bunga telang bersama herba mempunyai banyak khasiat sebagai rawatan, dalaman dan kecantikan. Sidang hadirin sekalian, perubahan dalam pendekatan pengajaran memberi peluang kepada murid agar dapat belajar mendalami isi kandungan dan pengetahuan dalam proses PDP, khususnya kemahiran menulis. Ravid et al. 2011. Kedua,
Sikap murid yang ingin meneroka sesuatu yang baru. Menurut Subhadrah Nir dan Malar Mutia 2005, pemikiran murid akan berkembang dan berubah apabila mendapat pengetahuan dan pengalaman baharu. Ketiga, kepelbagaian kaedah pengajaran guru. Guru perlu mempelbagaikan kaedah pembelajaran murid. New Ibrahim dan As-Sa'adah 2011. Terakhir, pemahaman murid yang berbeza minat dan kemahiran mempengaruhi pemikiran dan tingkah laku berdasarkan persekitaran dan budaya. Sajjad et al. 2012. Sidang maya yang dihormati. Kajian ini merangkumi empat objektif, iaitu memberi pendedahan kepada murid kaedah menulis maklumat penting berdasarkan bahan bacaan. Kedua, meningkatkan kemahiran mengedit dan memurnikan penulisan. Ketiga, melahirkan murid yang kreatif dalam menghasilkan sesuatu yang baharu. Dan keempat, memberi peluang kepada murid yang mempunyai pelbagai kebolehan dan kecenderungan psikometri. Metodologi kajian ini, kami memetik Creswell dan Clark 2007 menggunakan kaedah kualitatif dan kuantitatif atau mixed method. Untuk instrumen atau alat kajian, kami menggunakan empat instrumen. Instrumen yang pertama, borang soal selidik, digunakan untuk mendapatkan maklumat tentang pengetahuan dan kepahaman murid tentang sesuatu tajuk yang dibincangkan. Muhammad Najib 2003. Kedua, borang senarai semak pemerhatian untuk melihat kepahaman dan kemahiran serta tingkah laku dalam pembelajaran bersesuaian dengan Molek 1989 dan Bell 2005. Ketiga, rekod tahap penguasaan TP bagi unit kemahiran yang dipelajari. Gultekin 2005. Dan yang keempat, rekod kompetensi 7K. Untuk pengumpulan data, merujuk kepada Weber M 1949, kami menggunakan pemerhatian pra dan pasca, rekod kompetensi pra dan pasca dan rekod penguasaan pra dan pasca. Manakala kaedah analisis data, kami analisis data secara perbandingan langsung untuk melihat peratus, kepahaman, kemahiran, tingkah laku, tahap penguasaan dan juga menggunakan pendekatan perspektif dan sintaksis bersesuaian dengan GLR dan Erasian 2000. Untuk dapatan soal selidik, pra dan pasca, secara defisitnya, kami telah mendapati bahawa purata peningkatan pengetahuan murid telah meningkat 52.5%. Bagi dapatan pemerhatian pula, murid lebih berminat mengetahui kegunaan khasiat tanaman herba serta murid lebih teruja, berkeyakinan dan ingin mencuba. Manakala pemerhatian terhadap sikap, murid lebih aktif, banyak bertanya dan kerap memberi respon. Sidang maya yang dihormati. Prosedur pengumpulan data dilaksanakan melalui empat fasa. Fasa pertama, perbincangan dan mencari maklumat tentang projek. Dalam fasa kedua, murid-murid dibawa melawat ke persekitaran pembelajaran fizikal sekolah untuk mewujudkan pengalaman pembelajaran yang lebih kukuh
dalam minda pelajar. Fasa seterusnya, pembentangkan hasil pelaksanaan projek. Melalui aktiviti ini, keberanian dan semangat kepimpinan murid serta kemahiran bertutur dapat dilihat dan dinilai. Fasa terakhir, pentaksiran dan penilaian hasil kerja murid iaitu penulisan. Untuk dapatan penilaian tahap penguasaan atau TP murid, secara keseluruhannya penguasaan meningkat. 9 responden telah mencapai TP 6, manakala bakinya telah mencapai TP 5 dan TP 4. Seterusnya, dapatan penilaian untuk tahap kompetensi 7K juga menunjukkan peningkatan. Hasil ujian PRA menunjukkan 0% yang menguasai 5 hingga 7 kompetensi. Murid hanya menguasai 2 hingga 4 kompetensi sahaja berbanding hasil analisis pasca mendapati 75% berjaya menguasai kesemua 7 tahap kompetensi, manakala 16.7% menguasai 6 kompetensi dan 8.3% murid menguasai 5 kompetensi. Secara keseluruhan, murid mempamerkan kesungguhan dalam pembelajaran Bahasa Melayu melalui kaedah PBL untuk kemahiran menulis. PBL dapat menjadikan murid lebih bertanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri, khasnya dalam penulisan. PBL merupakan satu kaedah PDP yang berkesan, mampu menarik minat pelajar untuk belajar secara aktif. PBL membantu meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar secara sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, sebagai penutup pembentangan saya, Johan Iti Nurhizah dan Muhammad Ali Hanifiah 2011 dalam kajian mereka Pembelajaran Berasaskan Projek Mandiri Menerobos Melampaui Jidat Tembok Tradisi Pengalaman 3 Peringkat menyatakan pembelajaran berasaskan projek menolong pelajar dalam pembelajaran dan menguasai kemahiran menyelesaikan masalah berkomunikasi, penulisan dan pengurusan diri sendiri. Sebagai penghargaan, diucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat dalam kajian ini dan terima kasih juga kepada semua yang menyokong kajian ini. Sekian, terima kasih. Okay, begitulah hebat dan bersemangat ya pembentang kita yang pertama pada hari ini untuk rupanya butterfly pea ni dah dua pembentang guna. Salah satunya untuk penulisan sangat hebat. Terima kasih diucapkan kepada pembentang pertama atas pembentangan tadi. Juri-juri dan pembentang sudah bersedia untuk sesi soal jawab. Dengan ini saya mempersilakan para juri untuk mengemukakan soalan kepada pembentang. Masa yang diberikan ialah 5 minit sahaja. Dipersilakan semua. Assalamualaikum. Cikgu Syuhida, Cikgu Cik Mazwin dan Cikgu Azhar. Tahniah di atas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah di atas pembentangan tadi yang telah disempurnakan oleh Cikgu Syuhida.
tentang tajuk TikTok Beauty Butterfly Fee ni dapat membantu meningkatkan kemahiran menulis bahasa Melayu bagi murid-murid tingkat 6 ya. Cuma cikgu, saya nak tanya cikgu, bagaimana daripada projek ni cikgu, projek Detox Beauty Butterfly Farm ni, kita lihat tadi bahawa produknya adalah bentuk air minuman. Yeah. Jadi bagaimana ia dapat membantu murid untuk meningkatkan kemahiran menulis bahasa Melayu ni cikgu? Apa yang murid-murid telah buat dengan projek ni cikgu? Okey, terima kasih Tuan Haji Muhammad Ismail dan kepada juri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mengambil kesempatan ini untuk menjawab bagi pihak kami lah yang membuat pembentangan. Hubung kait macam mana projek ini boleh membawa kepada berlakunya proses pembelajaran bagi kemahiran penulisan. Sebenarnya para juri, proses penulisan ini bermula daripada fasa pertama lagi. Apabila murid mengumpul maklumat, mereka sudah mula mencatat. Kemudian apabila mereka dibawa ke persekitaran pembelajaran, termasuk ke taman herba, vanila dan sebagainya, mereka mencatat semua maklumat itu. Sama ada catatan itu dalam bentuk isi-isi penting, maklumat-maklumat awal dan sebagainya. Tapi semua berlaku dalam bentuk catatan. Dan kemudian apabila masuk minggu yang seterusnya tu, mereka akan mengumpul semua bahan catatan ini dan mereka akan membina ayat-ayat ringkas untuk tujuan pembentangan. Okey, dan yang menariknya Tuan Haji, apabila murid membentangkan ini, baru kita dapat tahu bila dia dalam kumpulan bahawa kita memberi keluasan kepada murid, maksudnya dia boleh buat apa saja bentuk penulisan yang dia nak buat. Rupanya bila kita memberi keluasan, ada yang bentang menu, ada menu minuman, menu makanan, ada yang bentang buat karangan, ada yang membentang dia ni nak buat laporan lah, ada yang membentang macam dia ni presenter untuk TV. Hi guys, hari ni kita nak perkenalan. Oh, semua, tapi kita minta dia bina dalam bentuk ayat. Dan akhirnya, pada minggu terakhir, presentation, maka murid menulis selengkapnya lah, sama ada laporannya, menunya, ataupun bagaimana cara dia mempromosikan produk ini dan sebagainya. So, itulah kalau tengok tadi pada fasa keempat, kita dapat lihat pelbagai bentuk penulisan yang dihasilkan oleh murid. Terima kasih. Okey, tahniah Cikgu Syuhida, Cikgu Cik Maizwin dan Cik Azhar. Okey, saya pula berkaitan dengan projek PBL yang dilaksanakan ni, sebenarnya ia bila saya mendengar penerangan Cikgu Azhar, dia berkaitan dengan proses pelaksanaan untuk menghasilkan karangan daripada fasa pertama mengambil catatan, betul? Fasa pertama sehingga keempat kan. Maksudnya projek penanaman bunga telang ini sebenarnya telah sedia ada di sekolah. Bukan melibatkan cikgu murid-murid ini. Ya, ya, ya. Projek ni memang kita dah wujud persekitaran pembelajaran ni ada. Jadi persekitaran pembelajaran ada. Maksudnya projek bunga telang bukanlah PBL yang nak di-highlightkan oleh murid ini, tetapi proses menghasilkan karangan daripada lawatan ke tapak bunga telang, betul? Oh, bukan macam tu. Salah pemahaman puan tu. Kita telah mewujudkan taman telang, vanila, taman herba dan sebagainya ni memang sedia ada. So, untuk kami bagi pihak Tim Bahasa Melayu, kami membawa budak-budak itu dan kami kata kita nak buat projek Detox Butterfly Fee ni, sama ada kita nak buat proses minuman dan sebagainya lah, minuman bahasa. So, murid-murid kita bawa ke sana, dia dah cari maklumat dalam internet dan sebagainya, dia pergi di sana, dia mula dengan proses memetik bunga telang, kemudian bunga telang tu dikeringkan, kemudian lepas dikeringkan tu, bunga telang itu dicampur dengan beberapa herba lain, kemudian masuk. Dan setiap proses itu, dia orang mencatat untuk tujuan dia orang masukkan dalam penulisan dia orang. Okey, so terima kasih semua telah menjelaskan dengan lebih teliti lah. Alright, terima kasih. Tanya semua. Okey, saya ada satu soalan ya kepada pihak pembentang. Boleh tak PBL ini kita integrasikan dengan mata pelajaran lain?
Terima kasih Puan, saya lah jawab lagi pasal saya yang handle projek ni. Macam ni. Sebenarnya Puan, ini kalau Puan berada di tempat kami, sebenarnya ini ialah kami buat PBL untuk single subjek, hanya untuk subjek Bahasa Melayu. Tapi dalam masa yang sama, kami juga menggunakan produk Taman Telang Bahasa Melayu. Kami mengintegrasikan mata pelajaran Bahasa Melayu, Matematik, Sains dan juga Bahasa Arab, ada juga kami buat untuk menghasilkan ni. Projek yang sama tapi bahasa Arab dia mungkin nanti dia hanya setakat membina ayat-ayat ringkas tentang projek yang dibuat, kemudian sains, proses pengeringan itu dia disain, pengawitan dan sebagainya, dan begitu juga dengan matematik, dia orang kira berapa berat nak campur supaya bagi balance dan sebagainya. So semua unsur ini ada, dan yang paling penting kalau Puan tengok dalam 7K, kami masukkan K yang ketujuh, lari sikit daripada TR25, keusahawanan. So di akhirnya murid-murid ini berjaya menjual hasil produk mereka ini sebab kami ada keusahawanan, kafe atau booth keusahawanan di sekolah. So saya jemputlah juri-juri ni kalau bila-bila daripada perintah dan sebagainya datang ke sekolah SK Seri Selamat di Banjung ni untuk kita melihat dengan lebih dekat lagi pelaksanaan. Okey cikgu. Terima kasih. Saya nak cengah pun macam bersemangat kan. Begitu bersemangat Encik Azhar. Okey, masa dah tamat untuk sesi soal jawab. InsyaAllah nanti kami buat rombongan pergi jamu kami dengan Bunga Telang ya. Okey, terima kasih para juri. Okey, kita selesai sudah soal pada juri untuk membuat penilaian. Sementara menunggu juri selesai membuat penilaian, kita semua akan disajikan dengan montaj video oleh pasukan teknikal. Dipersilakan. Kita telah mendengar berkaitan dengan Taman Telang yang tadi. Okey, so kita teruskan kolokium kita dengan pembentangan peserta yang kedua iaitu Cikgu Ong Wee Siang dari Kolej Tingkatan 6, Sri Putra, Daerah Kinta Utara. Dengan tajuk pembentangan, pembelajaran berasaskan projek PBL, Ahli Sains Muda dan Communicator Sains dalam Melestarikan Sungai. Dengan tajuk pun dah membuat kita semua tertanya-tanya apa yang Cikgu Om buat dengan sungai. Okey, jom kita sama-sama menyaksikan pembentangan pada kali ini. Dipersilakan. Salam sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Saya Encik Ong Wee Siang dari Kolej Tingkatan 6 Seri Putra, Ipoh, ingin membentangkan satu pembelajaran berasaskan projek yang bertajuk Ahli Sains Muda dan Communicator Sains dalam Melestarikan Sungai. Projek ini merupakan kolaborasi antara Kelab Alam Sekitar Tingkatan 6, Kolej Tingkatan 6 Seri Putra dengan
Fakulti Sains dan Matematik, Universiti Pendidikan Sultan Idris. Dan projek ini telah ditaja oleh National River Cave Fund Global Environment Center. Projek ini telah dilaksanakan pada tahun 2019 sebelum pandemik. Dan projek ini dibahagikan kepada dua fasa. Fasa pertama ialah ahli sains muda yang melibatkan seramai 22 orang murid kelas alam sekitar tingkatan 6. Manakala fasa kedua, communicator sains, melibatkan seramai 35 orang murid tingkatan 3 dari sebuah sekolah menengah di Ipoh. Dalam fasa pertama, murid berperanan sebagai ahli sains muda untuk merancang dan menyelidik sampel air dari sungai yang dikaji dengan kaedah penyiasatan saintifik dengan bimbingan pakar Fakulti Sains dan Matematik, guru dan pelajar FSM. Penyiasatan saintifik tersebut meliputi kaedah biologi, kimia dan fizik. Murid juga perlu melakukan gotong royong atau pembersihan sungai terhadap sungai yang dikaji. Pada akhir fasa 1, murid perlu membentang hasil penyelidikan mereka di kalangan rakan sebaya, guru dan pakar FSM. Dalam fasa kedua pula, hasil penyelidikan murid dikemas kini dan disebarluaskan kepada murid tingkatan 3 di sebuah sekolah menengah di Ipoh dalam satu kempen pembangunan lestari sekitar sungai sebagai satu aktiviti pasca PT3. Kempen ini telah memperkenalkan ilmu pengetahuan berkaitan dengan kelestarian alam terutamanya sungai dan mendapat sambutan yang baik daripada murid tingkatan 3. Projek ini merangkumi 3 aspek: kurikulum, co-kurikulum dan sosial. Dalam aspek kurikulum, projek ini meningkatkan frekuensi sains murid dengan memahami idea sains. Murid dapat berupaya berkomunikasi secara saintifik dan murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kemahiran saintifik dalam kehidupan harian berlandaskan sikap dan nilai murni. Projek ini dapat meningkatkan kemahiran berpraktika, berkomunikasi, bekerjasama dalam satu pasukan dalam aspek co-curriculum. Dalam aspek sosial pula, projek ini dapat mendedahkan isu alam sekitar sebenar kepada murid memberi peluang kepada mereka untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai sebahagian dalam komuniti setempat. Dalam melaksanakan fasa 1 ahli sains muda, murid tingkatan 6 perlu merancang dan mengambil masa selama 4 minggu dalam perancangan mereka untuk menghasilkan kertas kerja. Dan kertas kerja itu akan dimunikan oleh guru dan juga pakar dari Fakulti Sains dan Matematik. Dan pelaksanaan pengendalian data pembentangan dan refleksi telah dilakukan selama 2 hari. Antara carangan yang telah diberi oleh pakar FSM terhadap cadangan murid iaitu penyiasatan saintifik adalah lebih berfokus, iaitu physical chemical analysis of river water sample, iaitu terhadap pH, dissolved oxygen, COD dan ammonia yang lebih berfokus. Now, isolation and observation of environmental microbes from river water sample dan juga turbidity iaitu kekerohan
air sungai dengan menggunakan light sensor test daripada aplikasi smartphone. Semasa melaksanakan fasa 1, satu taklimat telah diberi oleh guru dan juga pakar FSM kepada murid. Dan murid telah dibahagi kepada tiga kumpulan, di mana setiap kumpulan bertanggungjawab terhadap sampel sungai yang perlu dikumpul pada lokasi tertentu, iaitu upstream, midstream dan downstream. Sungai yang dikaji ialah Sungai Pari di Buntong, di mana ini adalah tiga lokasi. Upstream adalah sebelum kawasan perumahan, manakala midstream adalah lokasi sungai di kawasan perumahan. Downstream pula merupakan lokasi sungai selepas kawasan perumahan. Kami bertolak ke midstream terlebih dahulu untuk melakukan tugas gotong royong. Yang ini adalah keadaan sungai sebelum, gotong royong ini adalah selepas. Selepas itu, persempalan air sungai telah dilakukan pada midstream. Selepas itu, kami telah bertolak ke upstream untuk mengumpulkan air sungai, dan akhir sekali kami bertolak ke downstream, lokasi downstream untuk mengumpulkan air sungai. Satu taklimat untuk penyiasatan saintifik telah dilaksanakan ataupun dijalankan di Makmal Biologi Kolej Tingkat 6 Seri Putra sebelum murid melaksanakan penyiasatan saintifik terhadap sampel air sungai yang dikumpul. Dan ujian yang dilakukan adalah pH, dissolved oxygen and COD and the ammonia. Dan ini merupakan murid-murid telah melakukan ujian tersebut dengan bimbingan pelajar FSM. Nah, ini merupakan ujian kekeruhan sampel air sungai dengan menggunakan aplikasi light sensor test pada smartphone. Dan bukan semua smartphone dapat menggunakan aplikasi ini. Dan ini merupakan kaedah biologi di mana murid memerhati mikroorganisma hidup daripada sampel air sungai. Ini adalah kaedah biologi juga pengkuturan bakteria daripada sampel air sungai. Dan kami dapat memerhatikan koloni bakteria selepas satu hari sebab air sungai itu adalah ada sangat kotor. Dan ini merupakan pengkuturan bakteria pada lokasi upstream di mana air sungai adalah lebih bersih kerana berbanding dengan air sungai di midstream dan juga downstream. Dan murid perlu belajar untuk mengukur koloni bakteria dan menyediakan slide bakteria daripada koloni bakteria. Selepas itu, Dr. Hamidah binti Idris, pensyarah UPSI, salah seorang pakar FSM, telah menerangkan fakta dan juga ilmu pengetahuan yang berkenaan dengan koloni bakteria kepada murid tingkat 6. Dalam peringkat pengendalian data, murid perlu menganalisis dan juga mentafsir data yang diperolehi pada setiap sampel air sungai dengan bimbingan pelajar FSM. Selepas pengendalian data, murid perlu membentang
menyerahkan hasil penyelidikan mereka kepada rakan sebaya, pakar dan juga guru. Dan juga ada sesi soal jawab daripada guru, pakar dan juga rakan sebaya. Ini merupakan keputusan sampel air di lokasi upstream. Ini merupakan keputusan pada middle stream dan ini adalah downstream. Ini merupakan keputusan bakteria pada setiap lokasi air di mana sampel air sungai dikumpul. Dan selepas ini, selepas itu murid juga perlu belajar bagaimana mengelaskan kualiti air sungai dengan merujuk kepada Malaysia Water Quality Index. Impact project. Murid dapat mempelajari kemahiran dalam merancang dan melaksanakan suatu projek. Murid juga dapat mendapat markah kurikulum dalam menguruskan projek. Dan murid dapat meningkatkan kemahiran manipulatif dan proses sains semasa menjalankan penyiasatan saintifik. Murid dapat mengaitkan kandungan pelajaran dengan persekitaran dan kehidupan sekitar murid. Dan dapat memupuk nilai menyayangi alam sekitar, meningkatkan keyakinan murid dalam berkomunikasi secara saintifik dengan baik dan berkesan. Dan dapat meningkatkan kemahiran berkolaboratif dengan ahli kumpulan orang luar semasa melaksanakan projek. Refleksi telah dilakukan terhadap murid, pakar dan guru. Dan ini merupakan malam balas daripada murid dalam satu tinjauan. Dan secara keseluruhannya didapati bahawa murid agak sangat setuju dan juga setuju dalam melakukan projek ini, di mana projek ini dapat memberi impak yang positif terhadap murid. Dan ini merupakan malam balas dari pakar dan juga dari guru. Bagi fasa kedua pula, perancangan diambil selama 2 minggu di mana guru berbincang dengan guru di sekolah menengah itu untuk perancangan fasa kedua communicator science. Selepas satu taklimat berkenaan dengan maklum dengan keputusan daripada air sungai, satu projek mini pasca PT3 telah diajukan kepada murid tingkatan 3 di mana mereka perlu menghasilkan atau membina satu model pembangunan resort di mana ia merangkumi kelestarian alam dan teknologi hijau. Dan ini merupakan di mana murid tingkatan 3 sedang berusaha untuk menghasilkan model tersebut dengan maklumat yang mereka kumpul satu hari sebelum mereka menghasilkan model ini. Selepas itu, murid tingkatan 3 perlu membentangkan hasil model mereka kepada para hakim. Dan terdiri daripada guru daripada sekolah itu dan juga saya. Dan satu majlis penutup telah diadakan oleh sekolah itu dan pengetua masa itu telah merasmikan majlis penutup itu.
impak projek fasa kedua kepada murid tingkatan tiga ialah murid dapat mengaitkan kandungan pelajaran dengan persekitaran dan kehidupan sebenar murid dan dapat memupuk nilai menyayangi alam sekitar, dapat meningkatkan daya kreativiti murid dalam menghasilkan model mengikut imajinasi mereka sambil memenuhi kehendak pembangunan lestari. Dan murid tingkatan tiga dapat meningkatkan keyakinan murid dalam berkomunikasi dengan baik dan berkesan dan dapat meningkatkan kemahiran berkolaboratif dengan ahli kumpulan semasa melaksanakan projek. Dan refleksi terhadap murid, guru dan juga pengajar juga dilakukan. Ini merupakan sebahagian malam balas daripada refleksi. Dan daripada pembelajaran berasaskan projek ini dapat diubah sesuai dan digunakan oleh guru-guru di mana-mana tingkatan. Seperti contoh antara mata pelajaran dan DSKP KSSM yang boleh menggunakan projek ini ialah biologi, geografi, kimia, sains dan matematik. Nah, ini merupakan contohlah DSKP KSSM bagi mata pelajaran biologi. Ini adalah geografi bagi form 5 dan juga kimia sains untuk tingkatan 4 dan 5. Dan saya harap perkongsian ini dapat membantu guru-guru untuk melakukan pembelajaran berasaskan projek. Sekian, terima kasih. Satu persembahan yang bermakna bagi saya. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Ong. Sebelum tu saya mempersilakan para juri untuk mengemukakan soalan kepada pembentang kita yang kedua. Okey, dipersilakan. Masa yang diberikan ialah 5 minit. Okey, selamat petang. Selamat petang, Mr. Ong. Ya, selamat petang. Sorry ya, hari ini saya ada tugas rasmi ya di tempat lain, di Pejabat Negeri Pertanian Awam. Jadi saya pakai uniform ni lah dan tak sama dengan baju masa membentang. So saya melihat kepada projek yang dibuat oleh murid-murid Mr. Yeah. Ong ni kan, dia melibatkan yeah. jalinan dan jaringan kan dengan ya, organisasi lain kan, dengan sekolah dan juga institusi pengajian tinggi. Okey. Ya, sekarang ni soalan saya nak fokus kepada sasaran murid tingkatan 6. Okey. So apakah impak yang Mr. Ong nampaklah pelibatan pihak luar okey dalam PBL ini khususnya kepada kemenjadian murid tingkatan 6 ni. And then what's next yang sedang dirancang? Adakah projek ini stop di sini ataupun ada lagi selepas ini? Baik. Untuk jaringan ini, sebenarnya saya nampak bagi tingkatan 6, sebenarnya yang eksperimen dan juga alat yang perlu digunakan adalah lebih advance. Tetapi sebab kami masih di peringkat sekolah, jadi makna status masih di peringkat sekolah. Jadi banyak eksperimen kita tidak dapat dijalankan dengan betul dan data yang kita dapat itu adalah bukan tepat. Jadi saya pun menggunakan peluang ini untuk berkolaboratif dengan universiti supaya mereka dapat mengajar pelajar tingkatan 6 sebagai pra-universiti. Dia perlu mempelajari teknik dan juga kemahiran eksperimen yang betul-betul yang dapat mendapatkan data yang betul. Jadi ini dapat merangsangkan dan juga memotivasikan pelajar untuk meneruskan pengajar mereka
pengajian sains di peringkat yang lebih tinggi. Dan saya harap dan memang mereka dapat mendapat impak yang positif dan mereka memang seronok sebab mereka dapat nampak apa dia data ataupun keputusan eksperimen yang betul-betul dan seperti ahli sains sebab kami menggunakan manual yang berstatus Malaysia Water Quality Index. Okey. Tahniah. Ya, terima kasih. Yang untuk projek yang seterusnya saya akan teruskan kepada tumbuhan. Jenis tumbuhan yang ada kaitan dengan untuk kelestarian lah. Untuk kelestarian alam dan supaya murid dia betul-betul tahu apa itu adalah kelestarian alam sekitar. Sebab apa yang mereka selalu belajar dulu adalah pemeliharaan dan pemuliharaan. Kita sudah sudah tidak tahu apa itu maksud kelestarian. Betul ya. Tuan Haji Ismail tak dapat dengar suara. Tuan Haji, tak on mic ke? Tuan Haji, buka mic Haji. Mic. Okey, maaf. Baik, Cikgu Ong. Bagaimana melalui projek ni Cikgu Ong dapat memupuk sikap kreativiti murid tu? Kalau dari segi kreativiti itu adalah pasca tingkatan PT3 lah masa itu. Pelajar tingkatan 3 mereka memang fikir sendiri. Kami bagi taklimat macam ini untuk memberi taklimat kepada konsep berkaitan dengan konsep kelestarian. Bila mereka faham, mereka akan balik rumah untuk cari maklumat bagaimana nak melestarikan alam sekitar di tepi sungai. Jadi kami bagi dia bebas lah apa yang dia nak buat. Jadi di sana masa mereka membina model, nampaklah mereka banyak idea. Walaupun ada yang tak berapa tepat, tapi dia memang nampak pelajar dia berfikir sendiri. Dan juga ada juga maklumat yang sangat kreatif lah yang cikgu pun tak pernah fikir. Dan di mana dia kata air sungai dia menyalurkan air sungai di bawah tanah. Lepas tu ada pembersihan sungai itu, lepas tu dia akan keluarkan. Ialah memang mungkin pada teknologi sekarang kita tak dapat buat, tapi sekurang-kurangnya mereka ada idea itu dan harap mereka pada masa depan dia akan menghasilkan sesuatu seperti yang mereka fikir lah. Maksudnya Cikgu Ong, daripada kajian murid-murid tingkatan 6 tu, adakah mereka sampai mengenal pasti punca-punca pencemaran air itu dan juga sampai boleh memberi cadangan cara penyelesaian ni? Kalau dari segi penyelesaian belum ada. Mereka hanya mengenal pasti sungai dan juga sumber pencemar daripada sungai. Sebab dari kita ada ambil sungai sampel dari upstream, midstream dan juga downstream. Yang upstream tu memang terus dari gunung lah. Dan midstream dia memang di kawasan perumahan. Sangat-sangat tercemar. Jadi okay, ini dapat Tak. Okey cikgu, masa pun dah tamat. Tahniahlah di atas usaha cikgu. Teruskan lagi dengan projek-projek business learning yang lain yang boleh mencambah minat murid-murid cikgu ya, dan meningkatkan minat murid terhadap ilmu ini. Okey cikgu, tahniah. Ya, terima kasih. Okay. Terima kasih diucapkan kepada pembentang kedua, Cik Ong, okay, atas pembentangan sebentar tadi. So, selesai sudah sesi soal jawab kita. Majlis memberi laluan kepada juri untuk membuat penilaian. Sementara menunggu juri selesai membuat penilaian, kita semua akan disajikan dengan montaj video oleh pasukan teknikal. Dipersilakan.
kembali lagi bersama saya. Kita dah dengar dua pembentangan pada hari ini. Okey, satu dari segi teknik untuk menulis menggunakan Detox Butterfly P. Yang kedua, kita dah dengar bagaimana ahli saintis muda dapat melestarikan sungai. Dan yang ketiga ni pula lebih hebat lagi, produknya adalah mesin. Jadi seterusnya saya mempersilakan pembentang kita yang ketiga, iaitu Puan Cikgu Kok Hui San dari SJKC Chinhua Daerah Mualim dengan tajuknya My Portable Machine. Dipersilakan. San, guru sains dari SJKC Chinhua Sim Rewa. Pada hari ini, saya akan membentangkan Project Based Learning PBL yang bertajuk My Portable Machine. PBL yang telah dijalankan oleh murid merupakan satu tugasan yang tergantung dalam DSKB Cases of Science tahun 6 bab 12 iaitu Mesin. Dalam pelaksanaan PBL ini, murid mereka bentuk model mesin kompleks dengan menggabungkan beberapa konsep sains yang telah dipelajari. Saya merangsang minta murid dengan mencetuskan idea murid untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dalam kelas, iaitu mengangkat objek berat dari tingkat bawah. PBL ini dilaksanakan berdasarkan masalah yang dihadapi oleh murid, iaitu mengenali keseluruhan sistem mesin kompleks. Ini disebabkan murid hanya belajar topik ini secara atas tarian semasa PDPR saja. Di samping itu, murid kurang memahami fungsi dan kegunaan mesin ringkas dalam kehidupan harian. PBL ini melibatkan 20 orang murid tahun 6 yang dibahagikan kepada 4 kumpulan. Dalam pelaksanaan PBL ini, terdapat 3 standard pembelajaran yang terdapat dalam DSKP. PBL ini mengambil masa 4 minggu dari 13 Januari 2022 hingga 11 Februari 2022. Objektif projek ini yang pertama, meningkatkan kefahaman murid terhadap fungsi dan kegunaan mesin ringkas dalam mesin kompleks. Yang kedua, mencongkil bakat dan kreativiti murid dalam pembinaan model mesin. Instrumen yang saya gunakan ialah rubrik penilaian bagi setiap fasa projek, iaitu pentaksiran autentik. Manakala teknik pengumpulan ialah hasil pembinaan model murid dan rakaman video dalam tempoh pelaksanaan. Ini ialah contoh rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai penguasaan murid bagi aktiviti PBL yang dijalankan. Kriteria penilaian bagi setiap fasa adalah berbeza. Ini ditentukan dengan aktiviti yang dijalankan. Hasil dapatan projek ini ialah murid dapat melakukan model mesin yang dibina, menentukan jenis mesin ringkas yang digunakan, memilih jenis bahan yang sesuai untuk dibina, mencipta model mesin mudah alih. Seterusnya, fasa pencetusan idea. Dalam fasa ini, murid diberikan satu masalah yang berkait rapat dengan persekitaran di sekolah. Murid perlu menyelesaikan masalah yang dihadapi, iaitu bagaimana cara yang boleh memudahkan murid untuk membawa barang dari tingkat bawah atau menghantar barang dari tingkat dua. PBL yang dijalankan dibahagi kepada 4 fasa. Fasa 1 merupakan sesi bermasalah dan perancangan.
Dalam fasa ini, murid perlu mengenal pasti masalah dan merancang cara penyelesaian. Dalam aktiviti ini, murid akan mengaji dan menentukan masalah yang dihadapi. Ini adalah contoh pentaksiran autentik bagi fasa 1. Dalam fasa 2, merupakan aktiviti murid mereka bentuk. Aktiviti ini memerlukan kreativiti murid untuk mencipta model mesin. Murid perlu menentukan model mesin yang dicipta dengan menggunakan bahan dan alat yang terdapat dalam bilik sains. Seterusnya, murid melukis dan melabel model yang dilakar. Dalam aktiviti ini, saya mendapati beberapa orang murid boleh melakar model dengan terperinci. Dalam sesi pembentangan lakaran model mesin, murid lain diberi peluang untuk memberi komen dan cadangan ke atas lakaran model rakan. Murid akan membuat penambahbaikan jika cadangan rakan bersesuaian. Selepas lakaran model mesin ditentukan, murid mencari bahan yang sesuai untuk mencipta mesin. Dalam aktiviti membina model mesin, mereka boleh membetulkan dan membuat pengubahsuaian jika mendapati sebahagian lakaran tersebut tidak berfungsi dengan baik. Contohnya, murid menggunakan penyepit G untuk mengukuhkan model supaya lebih stabil. Ini ialah contoh pentaksiran autentik bagi fasa 2. Dalam aktiviti fasa 3, murid membuat perkongsian melalui pembentangan model dan sesi soal jawab. Marilah kita saksikan video pembentangan murid.它主要的功能就是把那个绳子提上来，然后把重物可以提上来，然后就是机型夹，它主要是固定住我们的机械，然后从此让它不要掉落。 轮轴，轮轴的原理主要是为了让车能够顺利的下去和上来，而斜面呢能让物体能更轻松的往上来，而轮子呢是为了让它能快速的移动。现在我们要进行穿。
是把车给运下去，再把车给运上来。那我们要开始测试。 Ini ialah contoh pentaksiran autentik bagi fasa 3. Fasa yang terakhir iaitu reflexive activity. Dalam sesi pemberian cadangan dan cara penambahbaikan, murid dapat membetulkan kelemahan model rakan dan memberi cadangan yang bernas. Murid mendapat banyak idea baharu untuk membina model yang lebih canggih. Mereka juga memohon untuk membuat model yang baru. Ini ialah contoh pentaksiran autentik bagi fasa 4. Berikut ialah hasil projek murid My Portable Machine. Kumpulan word. Kumpulan Edison.
Kumpulan Hawking. Dan Kumpulan Nobel. Kesimpulannya, saya mendapati bahwa PBI yang dilaksanakan berjaya meningkatkan penguasaan murid dalam mata pelajaran sains dengan mendalam. Murid juga boleh menggunakan imajinasi dan kreativiti untuk membina model yang dapat menyelesaikan masalah yang diberi. Selain itu, saya mendapati murid menjadi lebih aktif dan berminat dalam aktiviti sains. Mereka juga dapat berfikir dan menyelesaikan masalah secara berkumpulan. Begitulah PBL yang telah saya laksanakan. Sekian, terima kasih. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Kok Hui San. Okey, satu pembentangan yang saya nampak realistik ya, anak-anak ni bermain dengan mesin yang dicipta mereka sendiri. Seronok wajah mereka tu. Okey, kita akan melalui satu proses iaitu sesi soal jawab. Okey, saya sesi soal jawab bersama para juri. So, saya mempersilakan para juri untuk mengukuhkan soalan kepada pembentang kita yang ketiga tadi. Dipersilakan. Okey, hai Cikgu Kok. Selamat petang. Khabar baik. Tahniah Cikgu. Terima kasih. Hasil PBL yang Cikgu bersama-sama dengan murid. Okey, soalan saya, apa yang Cikgu faham tentang pengintegrasian subjek-subjek lain dalam satu projek PBL? Itu ayat, itu soalan pertama saya. Soalan kedua, subjek-subjek apakah yang Cikgu rasa boleh digabung jaringkan dengan subjek yang Cikgu laksanakan projek sains PBL ini? Okay, terima kasih. Bagi penggabung jaringan dengan mata pelajaran lain, saya sebenarnya yang projek ini saya buat pada awal bulan tahun ini, iaitu selepas PTPR. Oleh itu, yang benda ini saya belum sempat bincang dengan guru lain, jadi saya buat sendiri. Tapi yang ini boleh gabung dengan RBT. Mereka boleh buat lakaran model melalui RBT dan boleh gabung dengan matematik. Mereka boleh kira berat barang yang diangkat. Begitulah. Okey, untuk mengintegrasikan subjek-subjek lain tadi, adakah Cikgu rasa dia dapat membantu guru-guru untuk memberikan satu pendedahan kemahiran dan konsep yang lebih telus kepada murid-murid ini? Maksud saya, dengan jangka masa projek ini 4 minggu, yang Cikgu ambil contoh, mereka dapat belajar sekaligus mungkin 4 subjek yang dapat dimasukkan dalam PBL ini. Yang ini boleh dilakukan sebab tahun yang bagi sesi 2022 saya telah buat PBL yang lain dengan gabung dengan matematik dan pendidikan kesihatan. Saya rasa boleh mereka fahamkan dalam satu pembelajaran boleh gabung dengan mata pelajaran lain dan boleh dapatkan kefahaman dari beberapa mata pelajaran sekali dalam projek yang okay. Yang dilakukan. Okey, okay, Cikgu Kok. Yeah. Nampak comel sangat ya murid-murid cikgu tadi dengan projek mereka. Okey. So dalam menjalankan projek tadi kan, boleh tak cikgu nyatakan apa nilai-nilai murni yang cikgu nampak lah dalam kalangan murid-murid cikgu masa mereka menjalankan projek tadi? Oh, mereka dalam projek ini kan mereka menjadi lebih kerjasama. Lepas tu mereka menjadi lebih yakin. Mereka boleh pendang hasil model mereka dengan begitu yakin sekali lah, macam orang mempendangkan PPT ya macam apa. Dan selepas itu mereka boleh memberikan apa cadangan dengan yang realistik lah, bukan yang
biasa mereka fikirkan. Jadi saya rasa kerjasama dan keyakinan kebanyakan yang dapat dalam projek inilah. Okey, terima kasih cikgu. Terima kasih. Haji Ismail ada soalan? Cikgu, boleh tak cikgu apa maksudnya cikgu tingkatkan lagi kreativiti murid-murid dengan mungkin bebanan bahan tu memang bagi berat betul-betul. Kalau kita tengok tadi bebanan tu hanya sebotol air dan juga buku tu je memang angkat guna tangan pun itu mampu. Jadi mungkin satu kotak buku ke jadi dia akan betul-betul mencungkil kreativiti murid. Apa pendapat cikgu? Yang ini memang boleh dalam fasa keempat iaitu mereka membuat refleksi kan. Mereka ada mencadangkan nak buat mesin yang lebih canggih sikit. Mereka tapi belum buatlah sebab mereka sudah naik ke sekolah menengah. Tapi yang ini kan mereka boleh ubahkan yang tali yang mereka gunakan dan tambahkan bilangan tali. Sebab mereka gunakan hanya satu tali saja, yang itu tali yang mereka cari dalam bilik sains tu kan hanya dapat itu apa wayar saja. Yang satu kumpulan mereka guna wayar. Kalau guna tali yang lebih kuat sikit saya rasa boleh buatlah. Okey cikgu, tahniah cikgu. Teruskan dengan pelaksanaan projek-projek PBL yang lain cikgu. Tahniah. Okey, terima kasih. Okey, tahniah cikgu. Terima kasih. Okay. Terima kasih kepada pembentang kita yang ketiga dan para juri di atas sesi soal jawab tadi. So selesai sudah sesi jawab kita. Majlis memberi laluan kepada juri untuk membuat penilaian. Sementara menunggu juri selesai, kita semua akan disajikan dengan montaj video oleh pasukan teknikal. Dipersilakan. Kembali lagi bersama saya. Okay, kita dah tiba kepada penghujung saya kira ya, sebab sekarang kita dah akan menjemput pembentang yang keempat, merupakan pembentang yang terakhir pada hari ini, iaitu Cikgu Muhammad Fidaus bin Muhammad Jamil dari SK Tanjung Belanja, daerah Perak Tengah, dengan tajuk pembentangan Robot Penjaga Air Taman. Dipersilakan. Dan salam sejahtera. Bersama saya Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamil dari Sekolah Kebangsaan Tanjung Belanja, Parit, Perak. Saya akan membentangkan kepada anda pembelajaran berasaskan projek, iaitu robot penjaga air tanaman. Fokus pembentangan kita pada hari ini ialah kelas SK dan SP, pengenalan, objektif kajian, pernyataan masalah, metodologi, hasil dapatan dan kesimpulan. Kelas yang digunakan adalah kelas tahun 6. Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi tahun 6 semakan 2017. Standard kandungan yang digunakan adalah
6.5 pengenalan asas sistem robotik. Bagi standard pembelajaran pula, murid perlu melakar reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik. Murid menilai lakaran yang dipilih untuk membuat penambahbaikan. Murid menghasilkan carta alih sebuah robot yang akan dibina. Murid juga perlu hasilkan atau cara yang dikendaki berpandukan carta alih yang telah dibuat. Murid juga perlu membina reka bentuk produk dan penyambungan perkakasan berdasarkan lakaran yang dibuat menggunakan peralatan yang sesuai. Seterusnya, murid perlu memindahkan atur cara yang telah dihasilkan pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Akhir sekali, murid perlu membuat rumusan dan membentangkan produk yang telah dibina. Tahap penguasaan yang perlu dikuasai murid. Bagi TP3, murid perlu menghasilkan lakaran bermaklumat reka bentuk produk yang mempunyai elemen sistem robotik. TP4, murid perlu menganalisis atau cara yang telah dibuat. TP5 pula, murid perlu membina reka bentuk produk berdasarkan lakaran yang dipilih. TP6, murid membina reka bentuk produk secara sistematik, kemas dan boleh dicontohi serta membuat persembahan secara kreatif dan bertanggungjawab. Projek ini adalah berasaskan sistem robotik untuk mengesan tahap paras air dalam sistem takungan hidroponik menggunakan papan mikro pengawal jenis Arduino Uno. Objektif projek ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan pemahaman murid dalam topik pengenalan asas sistem robotik mata pelajaran reka bentuk teknologi tahun 6. Objektif yang kedua, membina reka bentuk produk sistem penjaga air tanaman dan membuat penyambungan perkakasan berdasarkan lakaran yang dibuat serta memindahkan atau cara yang telah dihasilkan pada perkakasan dan menguji kefungsiannya. Pernyataan masalah bagi projek ini. Projek ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah takungan air tanaman hidroponik. Air yang telah kering boleh memberi kesan kepada sistem motor pengepam air hidroponik dan menyebabkan ia menjadi terlampau panas apabila ketiadaan air, dan seterusnya sistem motor tersebut akan menjadi rosak. Metodologi kajian adalah yang pertama, guru memberi pengenalan dan pembentangan topik. Murid mengenal pasti masalah yang perlu diatasi. Seterusnya, murid membuat lakaran idea bagi mengatasi masalah.
Apabila lakaran idea telah buat, murid perlu menilai dan menambah baik lakaran idea. Apabila murid telah menambah baik lakaran idea, murid perlu menghasilkan carta ahli, sebuah robot yang akan dibina. Seterusnya, murid perlu membina atur cara robot penjaga air tanaman. Apabila atur cara telah selesai dibina, murid membina reka bentuk produk dan penyambungan perkakasan berdasarkan lakaran yang telah dibuat dan telah dibaiki. Seterusnya, membuat rumusan dan pembentangan produk. Kita lihat kronologi pembelajaran berasaskan projek. Yang pertama adalah pengenalan topik sistem robotik. Guru memberi pengenalan. Sistem robotik merupakan satu bidang sains yang berkaitan dengan reka bentuk, pembuatan, penggunaan dan sebagainya. Murid juga didedahkan dengan bidang-bidang pekerjaan yang berkaitan dengan robotik seperti automotif, pertanian, makanan dan elektronik. Murid juga diberi pendedahan elemen-elemen yang terdapat dalam sistem robotik seperti elemen kawalan, elemen kuasa, elemen sensor dan elemen pergerakan. Dan akhir sekali, murid juga didedahkan dengan pemasangan sistem robotik. Pemasangan perlu dipasang mempunyai sistem yang mempunyai elemen kuasa, pergerakan dan sensor. Projek ini dijalankan adalah untuk mengatasi masalah takungan air tanaman hidroponik sekolah. Apabila masalah telah dikenal pasti, murid membuat lakaran di dalam buku tulis dan terdapat beberapa lakaran yang telah dibuat oleh murid dipanggil sebagai lakaran idea. Seterusnya, lakaran tersebut ditambah baik bagi menghasilkan satu lakaran yang terakhir ataupun lakaran yang sebenar. Setelah murid membuat lakaran, murid perlu membina atur cara robot penjaga air tanaman. Murid membina atur cara tersebut menggunakan komputer, menggunakan perisian yang sesuai dan memindahkan atur cara tersebut pada papan mikro pengawal Arduino Uno. Apabila atur cara telah selesai dibuat, murid mula membina reka bentuk produk dan membuat penyambungan perkakasan. Setelah produk selesai dibina, murid membuat pembentangan produk secara kelas dan pembentangan tersebut akan dinilai oleh guru dan rakan-rakan menggunakan rubrik yang disediakan oleh guru. Berikut adalah garis masa pembelajaran berasaskan projek sistem robotik. Minggu pertama, murid diperkenalkan dengan topik. Pada minggu kedua, murid diperkenalkan dengan pemasangan perkakasan dan mengenal pasti masalah sebelum membina sesuatu projek. Minggu ketiga, murid membuat lakaran
dan penambahbaikan. Pada minggu keempat, murid membina atur cara di dalam komputer menggunakan perisian yang sesuai. Pada minggu yang kelima dan keenam, murid membuat pembinaan produk. Minggu yang ketujuh, murid membentangkan produk yang telah dihasilkan secara kelas. Melalui kaedah pembelajaran berasaskan projek, saya mendapati ianya dapat meningkatkan tahap penguasaan murid dalam tajuk sistem robotik. Ia juga dapat menggunakan teknologi maklumat komunikasi dalam reka bentuk. Seterusnya, murid dapat menghasilkan reka bentuk serta produk berkonsepkan teknologi hijau mesra pengguna kos yang efisien melalui proses reka bentuk yang menggunakan teknologi. Kesimpulannya, pelaksanaan pembelajaran berasaskan projek memberi peluang kepada murid untuk terlibat secara aktif di dalam pembelajaran. Ia juga mendedahkan murid kepada senario pekerjaan yang sebenar dalam mendepani revolusi industri 4.0. Murid juga mempelajari kemahiran interpersonal dan intrapersonal dan lebih bebas menyiapkan tugas walau masih terikat dengan skop dan masa yang ditetapkan. Melalui kaedah PBL juga dapat memberi kualiti pemerolehan ilmu yang tinggi bagi pelajar melalui pelibatan aktif dalam sesi pembelajaran. Sekian daripada saya, Cikgu Firdaus. Jumpa lagi. Bye-bye. Salam. Selesai sudah pembentangan terakhir kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada Cikgu Muhammad Firdaus bin Muhammad Jamil atas pembentangan sebentar tadi. Saya mempersilakan para juri untuk mengemukakan soalan kepada pembentang kita yang terakhir pada hari ini. Masa diberikan selama 5 minit sahaja. Dipersilakan. Assalamualaikum Cikgu Firdaus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Cikgu. Okey, sebab di peringkat awal tu, permulaan tadi saya tengok Cikgu memasukkan slide berkaitan dengan huraian bagaimana nak meletakkan tipi. Okey, itu bagus. Okey, so soalan saya sekarang ni, bagaimana PBL Cikgu ni boleh menyokong pembelajaran abad ke-21? Okey, melalui PBL ni, ia dapat menyokong pembelajaran abad ke-21 iaitu murid melakukan aktiviti secara terarah sendiri. Jadi murid juga ada boleh memberi pendapat sendiri, boleh mengeluarkan idea secara sendiri untuk melakukan aktiviti. Terutama dalam dari segi reka bentuk model robot dan membuat lakaran. Dan juga abad ke-21 yang lain, murid ketika sesi pembentangan, murid mengemukakan idea dan mengemukakan pelbagai pandangan. Dan di situ kita nampak murid lebih ke depanlah, ianya bersifat inilah dua hala, iaitu antara murid dan guru dan murid dengan rakan-rakan, di mana rakan-rakan juga terlibat secara aktif ketika sesi pembentangan. Ada rakan yang bertanyakan soalan, ada rakan-rakan yang memberi pendapat. Okey, terima kasih banyak Cikgu. Haji tak buka mic. Okey, assalamualaikum Cikgu Muhammad Firdaus. Bagi pendapat Cikgu lah. Bagi
bagi penghasilan robot secara elektronik ni kan. Boleh tak cikgu gabungkan dengan mata pelajaran lain dalam penghasilan PBL ni? Okey, pelajaran yang lain kita yang boleh kita gabungkan adalah seperti bahasa Inggeris, iaitu dari segi istilah-istilah yang murid perlu gunakan dalam bahasa Melayu. Sebab biasa kita dengar dalam bahasa Inggeris seperti microcontroller, jadi bahasa Melayunya mikro pengawal, dan beberapa istilah yang lain. Ketika murid memuat naik perisian satu cara ke dalam mikro pengawal tadi, maksudnya ketika murid menggunakan komputer tu ada banyak istilah-istilah bahasa Inggeris yang kita kena terangkan kepada murid dan murid perlu memahami. Dan gabung jaring yang kedua, kita boleh gabungkan dalam mata pelajaran sains. Sains iaitu dari segi pembinaan projek tu lah, dari segi membuat lakaran idea, dan murid dari segi memberi pendapat. Okey cikgu, okay, ada satu lagi soalan daripada saya. Untuk PBL cikgu ni, adakah murid diajar dulu daripada awal sampai habis baru mereka membuat projek, ataupun semasa projek mereka melalui proses pembelajaran konsep kemahiran yang cikgu sasarkan kepada mereka untuk dicapai? Sebenarnya ada dua-dua perkara tu berlaku secara serentak. Okay, dan topik sistem robotik ni merupakan topik yang pertama lah dalam mereka bentuk teknologi bagi murid tahun 6, dan topik yang murid tak pernah pelajari sebelum ni dalam mata pelajaran lain lah. Jadi kita perlu bagi penerangan sikit kepada murid dan beri pendedahan kepada murid apa elemen-elemen robotik yang murid perlu ketahui. Dan sebenarnya elemen-elemen tu sebenarnya murid sebenarnya agak sukar untuk mengingat, terutamanya pada istilah-istilah robotik tersebut. Dan bila murid membuat projek, dalam masa yang sama kita terapkan elemen-elemen sistem robotik tu, istilah-istilahnya dan macam mana proses robot tu berfungsi. Maksudnya kita gabung sekali lah. Maksudnya pendedahan tu diberi semasa sebelum sesi pengajaran dan semasa projek dijalankan dan semasa murid pembuat pembentangan. Adakah satu lagi, adakah kaedah flip classroom cikgu rasakan sukar untuk murid aplikasikan, kerana mungkin bila mereka baru belajar tajuk ini ataupun baru berkenalan dengan kemahiran yang diperlukan, adakah boleh mereka amalkan flip classroom di mana cikgu beri mungkin pautan-pautan YouTube ataupun pautan-pautan website yang tertentu untuk mereka explore dahulu sebelum cikgu ajar? Bagaimana pendapat cikgu? Pada pendapat saya, flip classroom juga memang sangat sesuai lah. Terutama murid, kita bagi murid tu dia belajar dulu secara sendiri, tapi bergantung pada murid tu sendiri jugalah sama dia nak belajar ataupun tidak. Tapi kita boleh bagi link-link, kita boleh bagi dalam bentuk QR code pada murid untuk murid cari maklumat atau murid cari dulu bahan ataupun rujuk dulu bahan-bahan tersebut sedia ada di rumah. Dan ketika di sekolah, kita hanya sebagai pemudah cara sahaja. Saya rasa memang sesuai jugalah. Okey, alright. Terima kasih cikgu. Okey, baik. Terima kasih. Tahniah. Okey, cikgu Muhammad Pilido, tahniah atas usaha yang telah cikgu usahakan. Okey, baik. Terima kasih. Selesai sudah sesi soal jawab kita. Dengan berakhirnya sesi pembentangan ini, maka berakhir sesi pembentangan pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada pembentang terakhir kita di atas pembentangan sebentar tadi. Dengan berakhirnya pembentangan sebentar tadi, maka selesailah kesemua pembentang dalam room 4 ini, iaitu seramai 15 orang bermula dari hari pertama. Saya ingin mengucapkan tahniah kepada semua pembentang dan jutaan terima kasih kepada para juri yang telah menilai pembentangan para peserta kita selama 3 hari room ini dibuka. Semoga kita semua mendapat manfaat dari sesi pembentangan dan perkongsian oleh para pembentang serta sesi soal jawab yang telah berlangsung selama 3 hari. Untuk makluman semua, majlis penutup kolokium Negeri Perak tahun kolokium pendidikan Negeri Perak, maafkan saya. Dah hujung-hujung macam ni pula. Untuk makluman semua,
Majlis Penutup Kolokium Pendidikan Negeri Perak tahun 2022 akan diadakan pada pukul 4:30 petang melalui saluran YouTube. Para hadirin dijemput hadir. Saya selaku pengerusi majlis ingin memohon maaf sekiranya terdapat kekurangan dan kesilapan saya sepanjang mengendalikan sesi pembentangan di Room 4 ini. Sekian, terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi pada tahun akan datang. Bye. Assalamualaikum.